Gimana kalau kalian bertiga sekarang bikin tim berani lebih, terus main lawan orang random? Oh. Gimana? Satu tim sama ini. Gimana? Emang kenapa? Oke, kita bikin tim ya, terus kita tanding. Apakah kalian bertiga klop? Siapa tahu kalian cocok banget dan kita bikin lagi tim. Biasanya kalau sesama pro tuh udah klop sih, udah tahu aja. Ya udah. Jadi kita bikin tim berani lebih dan skill Tio akan terlihat di antara para pro player ini. Wup, mantep, tipis. Gas, terus. Kan? Nice. Linknya dikit lagi padahal itu. Kelas, double kill beam. Kembali lagi di Tuah Gaming, tumang timingnya, tumang timing. Terlihat beda sekali Tuah Gaming kali ini teman-teman, karena apa? Karena kita di Point Arena. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Buat kalian yang mau main-main game, Point Arena tempat satu-satunya di Jakarta menurut gua, yang lain karena belum hire. Teman-teman, hari ini bangkunya luar biasa dan di depan gua, karena ini gaming, gua panggil dewanya teman-teman. Hari ini ada Udil dan Bima, teman-teman. Tepuk tangan, guys. Keren sekali kalian ini ya. Ini Udil adalah pro player dan kapten berani lebih. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Yai. Kita salaman dulu. Halo, Bang. Udil. Sudah 3 kali ya. Dan juga ada Bima, pemenang Garnier Men berani lebih. Betul, Bima? Betul. Banget. Ya, coba lu fokus ke gua sedikit ya. Gua untuk ya, kali ini gua fokus lu jangan tatap, Bang. Lu tuh pemenang Garnier Men berani lebih bootcamp. Luar biasa. Lu dulu deh gua tanya. Kenapa lu bisa menang? Iya, karena berani lebih dong. Wes. Iya, selain itu berani lebih, kan berani aja enggak cukup, Bro. Lu ada latihan apa? Awalnya ya gua pikir main sampai pagi main Mobile Legends bareng temen, yang gua pikir menang enggak menghasilkan apa-apa tapi menghasilkan kesenangan gua doang gitu, kesenangan batin. Okay. Gua pikir daripada gua main menang gak ada hasilnya, makanya berani lebih dong. Lewat kirain lu, daripada gua sekolah gitu ya kan. Nge-game. Udah jago lah. Udah jago. Tapi sekolah tamat? Sekolah gak tamat. Gak tamat? Gak. Ini serius lu? Ya tamat lah, Bang, gimana? Gua kirain kan gak tahu. Udil. Halo, Bang. Siapa sih yang gak tahu lu? Ya kan? Yoi. Diketawain gak, Bang? Buset. Yoi. Lu kan udah legend banget nih. Yoi, Bang. Di dunia pergaman, lu e-sport juga, ya kan? Betul. Umur berapa? Sekarang gua umur 21 tahun, Bang. 21 tahun? Iya. Yeah. Bima? Sama. 21 tahun juga. Coba deh berantem. Berantem. Gokil. Kalau lu, Dil. Sejauh ini gua kan kita baru kenal ini ya, baru berapa jam kita kenal tapi ngobrol enggak tahu kenapa lu asik banget orangnya. Oh, emang ya, Bang. Gua asik banget. Gua belum secil ini emang gue, Bang. Iya, lu tuh sesantai ini gua lihat. Prestasi lu apa sih? Bisa secil ini? Prestasi gua bisa dibilang udah lengkap semua, cuman kurang kejuaraan dunia. Gua satu-satunya orang yang punya prestasi hampir semua dari tingkat bawah ke tingkat atas, cuman ya itu kurangnya juara dunia doang. Yeah. Kalau juara dunianya itu didapat, udah gua satu-satunya orang yang paling lengkap title-nya di Indonesia. Wih. Paling lengkap nih ya. Paling lengkap. Di umur 21 tahun lu udah jadi orang kaya. Iya kan? Gua 21 tahun tuh ngapain masih nyolong duit nyokap gua. Bareng Bima. Kan Bima baru juara bootcamp. Bima, Bima. Gua mulu yang kena. Ya kalau gak ada keset gak lucu nih. Bima, gimana perasaannya lu juara bootcamp? Kesannya gimana selama turnamen itu? Bener-bener gak nyangka sih, tapi ya satu sisi harus bangga sama pencapaian sendiri, walaupun ya kedepannya gue gak akan pernah puas sama penghasilan segini gitu. Kedepannya ya intinya gak akan pernah puas sama perjuangan gue sendiri gitu. Tapi apa yang gue dapat gue terima.
ngomongin dong. Tai gitu. Tapi kalian berdua ini kan termasuk orang yang pro ya di bidangnya e-sport gitu. Udah bang, jangan dipuji bang. Udah lah. Ya, gue tahu sih. Lu tinggal lu bilang cuma satu doang sih yang belum gue capai. Mm-hmm. Kalau ada berapa yang belum lu capai nih? Maybe mungkin masih banyak. Yang masih banyak ya? Harapan ke depan lu? Semoga gue bisa lebih lagi dari yang sebelumnya bermain Mobile Legends dan bisa berkembang di manapun berada. Bang? Enggak, gue tuh ya dari awal lihat lu kan nervous. Ini pertama kali ketemu Udit. Sebelumnya kita udah pernah ketemu sama Mas Udil dua kali. Sempat. Tapi Udil kayak enggak mau tahu gitu sama lu. Bacot-bacot jadi. Di mana ketemu, di mana kalian? Di pintu 6 GBK waktu hari kedua event Guardian Man. Sekarang ya pertanyaan gua tuh untuk sampai sejauh ini kalian kan harus berani lebih. Iya kan? Nah, menghadapi tantangan kira-kira apa berani lebih Udil dan Bima nih? Berani lebih ya, kayak apa yang gue bilang itu, gue pengen mencoba hal-hal baru dulu sebelum ikut event ini. Mencoba hal barunya untuk berani lebih untuk melawan pro-pro player lainnya gitu pada saat event gitu. Ya yeah. Mungkin, ya. Luar biasa, tolong editor ya dibikin sesongong mungkin dia pesan begini itu ya. Gimana rasanya, lu mau ulti dia gak sekarang? Kalau lu Dil? Kalau gue berani lebih itu lebih baik daripada gue sebelumnya, di hari sebelumnya. Baik dalam permainan maupun di luar permainan. Mm-hmm. Kalau dalam permainannya mungkin gue bakal lebih jago. Dan di luar permainannya gue bukan berhadapan sama game doang. Soalnya kan bang harus berhadapan dengan kamera. Dan saat itu gue harus pede bang. Maka dari itu gue juga selalu pakai Garnier Men, Acne Fight. Supaya terhindar dari segala macam penyakit wajah. Nah. Karena ada satu orang yang bisa menggantikan gue untuk duduk sama lu. Ini gue mau ngasih salah satu pemain Mobile Legends e-sport juga. Oke. Dia tuh kalau gak salah pernah menjuarai turnamen sekeluarga gue. Cakep teman. Pialanya nasi goreng gak pakai salah. Langsung aja ini Tio. Halo bang. Tuh. Halo Kang Udil. Halo. Yes. Sudah kenalan, sudah tahu namanya dong. Udin. Udil. Bim. Wes. Masih keren lah. Masih keren. Nah, ini nih dia juga main ML juga. Sering banget. Sampai terakhir tuh palanya gue tendang kalau enggak salah, enggak kerja-kerja dia. Soalnya enggak apa-apa lu main-main jago. Ini tetap aja. Tapi lu jago gak sih ya sebenarnya ya? Gua kalau di... ya... Gimana ya? Kalau dibilang jago sih banget-banget nih bang. Woy banget-banget. Nah, makanya gak enak. Ya lu diakuin gua enggak sih. Emang Tio, apa hal yang bikin lu berani lebih? Dalam segi apa? Dalam... Gue tuh terpaksa ngundang di sini ya. Jangan so jadi bintang tamu. Bintang tamu gue nih berdua nih. Udil sama Zoro. Coba apa yang bikin lu berani lebih untuk berani ke Jakarta lah. Oh iya, karena kan hidup itu kita terus berjalan kan bang. Gak mungkin kita berdiam diri di suatu tempat dan kita mati dah gak mungkin kan itu. Jadi karena gue juga udah punya anak bro. Bentar. Pertanyaannya, kenapa berani lebih bukan curhat? Sorry ya. Aman. Emang agak kosong. Emang agak kosong dia. Oke, Tio lanjut berani ya, lebih. Pada intinya kan lebih pengen yang lebih baik aja dari sebelumnya. Berani mencoba untuk merantau. Iya, karena berani lebih baik lu dari segi betul, kehidupan. Iya. Gokil emang ya Tio. Terima kasih udah dijawab. Ya karena lu kalau gua kasih pertanyaan dijawab yang lain, udah punya anak. Tiba-tiba adu anak. Ketawa aja, Bim, ketawa aja. Hah? Lu udah punya anak belum? Belum punya. Kurang sih lu. Kalian kan main game bertiga nih, sama lah, iya kan?
Tio yang paling jago di sini, gua akuin. Udah jelas. Dia diam-diam sebenarnya dia. Nih lihat nih gemeter tangannya sebelah. Nih, gimana kalau kalian bertiga sekarang bikin tim berani lebih, terus main lawan orang random? Oh. Gimana? Satu tim sama ini. Gimana? Emang apa? Kasian. Berani nggak? Tapi nggak apa-apa. Nanti gua kasih tahu cara yang lebih. Oke, jadi lu yang mau gendong orang-orang ini? Pastilah. Oke, pastilah. Okay. Gue nih jadi tulang punggung nanti nih. Iya, iya, iya. Gue yakin banyak banget komen orang sekarang tuh kayak, yuk kok tolol ya? Oke, okay, kita bikin tim ya. Terus kita tanding. Apakah kalian bertiga klop? Siapa tahu kalian cocok banget dan kita bikin lagi tim. Biasanya kalau sesama pro tuh udah klop sih, udah tahu aja. Ya udah, teman-teman. Jadi kita bikin tim berani lebih dan skill Tio akan terlihat di antara para pro player ini. Ya, ingat Tio, skill lu akan terlihat di sini. Oke, siap. Siap teman-teman, Tua Gaming kita saksikan dari mereka bertiga kita kasih nama tim berani lebih. Bisa nih Parsa nih. Kita pendem deh nih, kita pendem. Boleh. Mana nih Mika Parsa nih? Jangan deg-degan bang. Relax, 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 relax. Mainnya silau, silau. Itu loh, chill aja kita mah. Yo kita fresh bloodin lah. Bunuh diri kan? Gua dong. Trot, trot. Oke, teman kita mati di atas. Oke. Brodinya flicker, brodinya flicker. Gak ada peperangan nih, sepi banget. Iya. Diam-diam aja nih lawannya. Recemen lu ya. Maju. Oh my god. Ini gua kurung dulu. Boleh. Udah tuh, cabut tuh. Aduh. Aduh. Aduh, Ipin. Aduh. Aduh, aduh. Guys, guys, guys. Aman aja, santai aja, Bang. Mati, guys. Ini early-nya kita lumayan madesu ya, 0-3. Gua tuh emang suka gitu, deh. Oke, okay, oke. Okay. Gua suka kalah-kalahin dulu, ntar hancur beneran. Up, mantep. Tipis. Gas, gas, gas. Terus, 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 terus. Kan. Nice, nice, nice. Aduh, ada persennya. Persennya ngapain nih? Aduh, cerot. Tipis bang, tipis, tipis, tipis. Ada apa ini jatuh? Mati mulu gua. Peperangan dikit. Udah nih, udah boleh gua serius. Oke, okay, oke, okay, boleh, boleh. Nggak jadi gua. Ada konflik. Wah, kalau kata-kata Tio, boleh nggak gua serius? Berarti dia lagi tolol tuh. Gua udah mati dua lagi. Udah mati berapa kali? Dua. Ya Allah. Relax, relax. Udah mulai terlihat. Ada apaan ini? Aman aja. Gimana kita lihat posisinya? Baduit. Capot. Oke, tipis, 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 tipis. Takut banget, takut banget. Tipis, bang. Nice banget. Link-nya dikit lagi padahal itu. Wih, keren. Memang gitu. Harusnya. Eh, dia bilang susah nggak? Enggak katanya. Wah, gua sih, gua taruh handphone, gua tepik soalnya. Mau nolak tapi fakta sih bang. Santai dulu tapi. Kita kasih seneng dulu aja ya. Iya dong. Itu tuh yang gua seneng tuh. Jaga pasaran dulu. Diem, Tio. Oke, okay, very good, very good. Kabur. Tipis, kabur, 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 gue dikejar terus. Gak akan bisa itu ngebunuh lo dia. Mati dan yang mau bunuh. Iya, blunder dia maju-maju kayak gitu. Ada Parsanya. Blunder dia nih Parsanya. Hancur lah Parsanya sama teman-temanku. Oke. Okay. Kan? Tipis. Aduh, aduh. Aman, Bim. Aduh,
Gua datang. Oke, Franco. Caps dulu. Aman dong. Aduh, gua ditarik, guys. Oh my god. No! Aman ya, santai yo. Ayo kita battle dulu deh. Deal, gimana ini, Deal? Gua mati mulu, Deal. Santai yo. Oke, ya keluar dikit. Rangkoknya boleh. Enggak nih, Rangkok. Oke. Tim lawan diem-diem aja nih. Tahu nih, burung gak dapet. Gak ngomong. Oh, gua kabur. Sorry. Wah, sulit gua, guys. Flicker-flicker si parsnya. Udah gigit ya, Franco. Aduh, ya Allah. Udah gigit nih, Franco. Pernama itu bisik-bisik ya? Lebih Mas Udil sih mesti udah tau sih. Aduh, Mas Udil mah pengalaman banyak. Mas Udil mah, temen mah event gede. Gue mah teman-teman aja, event kecil-kecilan aja dulu. Oh, gak seru nih, mainnya harus murta dong, ayo udah murta. Murta apa murta? Oke, okay, nice. Mantap. Comeback kita nih. Udah pasti dong. Gua hancurin dulu deh. Tuh tengahnya. Oke, mantap. Kayaknya enggak berat-berat banget ya musuhnya. Makanya enggak ada perlawanan. Cuman kuat di early game doang kan? Soalnya makanin Cecilion. Ini Franco kayaknya mau dimasukin juga. Gigit Franco-nya. Satu tuh, baru satu tuh ya. Mantap, satu udah mati juga. Kasih tahu yuk. Pas mau masuk surga enggak? Ya mati lah dia pasti nih. Kasih tahu yuk, itu loh yang mahal. Siapa itu yang nge-kill, guys? Kabur-kaburan link-nya. Tipis. Oke, keren. Kabur. Waduh. Hati-hati ya di depannya, hati-hati ya. Itu lumbung-lumbung blunder kayak gitu tuh. Gila setengah kalau habis darahnya langsung. Wah, lihat gila lo. Wah. Lu stop dulu. Loh, kok ini? Kok ketarik juga? Tolong gua. Fuck. Aduh, banyak banget mati gua lagi, Bi. Aman aja, yo, santai aja. Jadi malu nih. Coba ya kita lihat kill terbanyak adalah gua. Di kill orang. Kayaknya Franco udah mulai ngelunjak nih. Iya. Ini kesukaan lu. Ini musuh gak ada mau masuk surga apa nih? Iya, cemen banget. Ada masuk surga semisal lu. Ayo dong, sini dong. Kejar AQ. A few moments later. Kasih tahu pada, yo. Pada ngumpul. Makanya Cecilian di depan muka. Aduh. Gua cuy. Aduh anjir. Ngakak kocak nih kalau kita kalah nih. Sakit juga. Nice, kejar sini. Kejar sini. Kasih tahu yo. Itu lo yang mati dia kabur. Itu dia masih lanjutin lordnya, gas lordnya. Ya. Nice banget, culik. Wah, Franco bikin ini kurang. Gak apa-apa. Jangan gitu dong, Franco. Gak ada ulti, Parsa gak ada ulti. Gua dateng ya. Mantap, satu menghilang. Udah, Franco-nya meninggal lah. Tuh kan, udah mulai pada ngeblame mereka. Tuh, Bi, lihat nih, Bi, gua ngegendong, Bi. Ngomong terus nih. Hayu, Ling. Nafsu ya. Blunder dah, kalau kayak gini mah tinggal di end. Ada naganya nih. Oke. Tipis. Gua mau ikutan deh. Boleh. Ya. Okay. Thank you nih. Thank you banget nih. Thank you.
Terima kasih teman-teman. Anjir gua kayu dong. Aman aja yuk. Keren, aman. Oke, jadi lu yang mau gendong orang-orang ini? Pastilah. Kita pendem lah ini, kita pendem. Udah nih, udah boleh gua serius. Aduh, cerot. Guys. Gua mati, guys. Aduh, gua ditarik, guys. Oh my god. Gila perangkonya. Deal gimana ini, Deal? Gua mati mulu, Deal. Fuck. Enggak ada gunanya. Enggak ada kan orang yang bisa kayak gua? Yang penting menang, Bang Pras. Yang penting menang ya, Tio. Yang penting menang. Udah. Ya itu kalah ya timnya ya. Malah. Ingat apa kata gua? Mandi. Jangan lupa mandi. Yes, luar biasa. Tim Berani Lebih ternyata memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Tepuk tangan ya. Melawan adik-adik kita yang mandi 2 hari yang lalu. Lo tau gak kekalahan itu, rezeki itu bisa hilang karena kita belum mandi. Dan juga cuci muka. Makanya cuci muka dulu pake ini nih ya. Garnier, gue bilang lo lihat nih. Lu apa lagi bang? Gimana kesan-kesannya Tio? Ya gitulah Bang Pras main sama teman-teman e-sport kita. Okay. Ya sungguh. Tapi gue memotivasi lu banget ya. Iya. Siap. Betul. Cukup Tio sampai situ saja sebelum berlebih. Cukup Tio sampai situ saja. Mending dari Udil dulu. Gimana tim lu tadi? Tim gue itu keren banget semua. Ada ya. Bima, ada Tio. Berikut dengan tadi Nathannya sama Tigrilnya, mereka semua jago. Okay. Dan yang paling berpotensi sejauh ini Tio. Tipis lah, ya? Tipis lah dikit. Okay. Sedikit dipoles sedikit. Betul. Bisa lah dia jadi. Sip. Itu lu tahu nggak Tio? Apa? Meninggikan elu sebelum merendahkan elu itu barusan itu. Gak apa-apa Bang Pras. Gak apa-apa terlihat. Lu dari tadi tuh fuck. Terlihat. Cukup menyusahkan gak Tio? Enggak, udah gue bilang itu tinggal sedikit aja dipoles. Oh dikit lagi dipoles ya biar dia berhenti main. Kalau Bima gimana? Tentu sangat menyenangkan sih bisa main bareng sama Mas Udil, terus bareng sama Om Tio juga. Iya. Tapi memang skillnya jago kok di atas rata-rata. Rata-rata anak kompleks. Tadi kita juga main sama teman-teman yang di sini ya, di belakang kamera juga sebenarnya banyak teman-teman kita yang juga main apa itu ML itu ya. Iya. Gua bilang sih berhenti, Bro. Udah, terlihat mental lu dihabiskan gitu. Oke, gimana Tio? Happy ya? Wah, happy hari banget. Ini happy banget Bang Pras. Dia tuh udah deg-degan dia. Wow. Kan ini kan sebelum kita syuting ini kan seminggu udah ada beritanya kan kita bakal ketemu dan segala macam. Tio tuh latihan. Oke. Okay. Malah menurut gua dengan dia berani lebih untuk latihan ternyata makin tolol gua lihat. Setidaknya Tio sudah berani lebih untuk main bareng para pro player. Betul sekali. Buat Tio teman-teman. Kacau, gokil. Gimana Tio? Deg-degan sih sebenarnya Bang. Nah itu bagus. Berani lebihnya itu gitu tuh. Iya cuman kita harus coba gitu. Dan kapan lagi bisa main sama temen-temen sport. Ini pertama kali ya Tio ya? Pertama kali. Itu bukti dari Tio sudah berani lebih untuk segalanya. Ya, dan betul, akhirnya lu bisa bertemu dengan para pro player. Thank you nih bro. Thank you. Thank you Bang. Gila. Gimana Bima? Buat tim ini kayaknya bisa dikembangkan gak? Kira-kira bisa dikembangkan, saya berani lebih. Oke. Skill kalian kayaknya bisa bergabung nih, nggak bisa dianggap remeh ini tim kalian ya. Betul. Oke, gue senang banget sih kalian ada di sini, gue bisa ketemu si Udil, ketemu Bima. Oke, sebenarnya kan berani lebih itu setiap hari kita harus berani ya. Betul sekali. Bukan buat hari ini, esok kita nggak berani lebih. Kalau buat lu, hari ini berani lebih lu apa? Berani lebih gue hari ini mungkin karena ketemu sama Mas Pras juga. Jadinya gue masukkan berani lebih gue itu datang ke kandangnya Mas Pras sama ketemu sama Mas Tio. Terima kasih banyak loh. Udil luar biasa. Gimana? Gak nyangka sih bisa sampai ke sini, bisa ikut acara ini berkat berani lebih juga dan akhirnya bisa main bareng sama Mas Udil, Om Tio. Luar biasa, tepuk tangan buat Bima. Inilah acara bedah rumah.
Ya kalau gue buat hari-hari gue ya, gue selalu meng-create konten dengan cara hal-hal yang berbeda dari yang lain. Itu menurut gue termasuk berani lebih ya. Gue harus melawan arus di mana semua orang bikin A, gue pengen bikin B biar lebih menarik. Lebih kreatif juga ya? Betul, makanya menurut gue berani lebih itu harus kita terapkan setiap hari teman-teman. Setuju gue. Makanya menurut gue jika kita berani lebih, entah itu berani lebih beda, atau berani lebih yakin, berani lebih effort, atau berani lebih berani. Ya. Nah, ini gue kayak tadi udah pernah gue omongin ini ya. Beberapa detik yang lalu. Menurut gue maka hasilnya akan berdampak positif untuk kita lebih berani gitu. Setuju gue. Setuju gak lu? Setuju banget gue. Setuju gak lu? Setuju gak lu? Setuju. 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 Mandi apa mandi? Betul. Setidaknya menurut gue kita harus lebih berani teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, harus lebih berani juga dalam hal merawat wajah teman-teman, karena merawat wajah juga menjadi hal yang paling penting bagi seorang pria. Betul sekali. Lu pria? Iya, gua pria. Lu pria? Betul. Lu pria? Lu gong. Oke, makanya merawat wajah menurut gua paling penting untuk seorang pria agar bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, teman-teman. Ya, betul, betul. Luar biasa. Dan kita pria sejati paling enak merawat wajah pakai Garnier Men Acne Fight Cleanser dan serum, teman-teman. Nah, ini semuanya ada di sini, teman-teman. Kalian sudah lihat kan dari tadi, wah itu apa ya? Silahkan cari, banyak di mana-mana, teman-teman. Yang pasti tidak ada di toko bangunan. Please jangan tanya lagi itu belinya di mana, Bang. Gua kasih tahu sekali lagi ya, Garnier Men Acne Fight Cleanser dan serum, teman-teman. Silahkan kalian beli sekarang juga. Gua tungguin dah. Oke. Terima kasih buat kalian semua loh yang sudah hadir ke sini. Thank you juga udah mengundang, Mas. Betul, gua berapa hari ini gua sudah excited akan bertemu Udil, akan bertemu Bima dan ketemu Dugong ini juga lagi. Sama gua juga. Sama ya Tio sama. Ya. Sama. Gokil. Gak nyangka. Oke lah. Tio, harapan berani lebih lu setelah ini apa? Harapan berani lebih gua sih ya semoga bisa lebih daripada yang sekarang. Oke. Okay. Contohnya main barusan gua enggak tolol-tolol banget lah Bang ya. Betul juga Bang. Enggak tolol-tolol banget tapi ada kata tololnya ya. Terus untuk di bidang karir semoga gua lebih aja sih. Oke. Okay. Thank you banget nih Bang. Ya akan jauh lebih berkembang dari yang sebelumnya. Betul, mantap. Lebih berkembang ya? Lebih berkembang. Harus lebih berkembang. Lu apalagi sih pencapaian yang ingin, kayaknya lu lebih baik menurut gua nambah anak deh dia. Berani lebih nambah anak. Terima kasih buat semua teman-teman Tua Gaming yang sudah nonton. Dari tadi kita sudah ngobrol, sudah main game bersama bercupu-cupu itu. Makanya kita harus mengakhiri acara ini. Odil, Bima, terima kasih ya terima sudah datang ke sini. Tapi menurut gua, sebelum kita berangkat dan lu memulai kegiatan baru lagi, kita cuci muka gimana? Setuju gua Mas. Setuju. Kita harus fresh lagi kan? Betul, harus fresh lagi apalagi ketemu mandi gua bilang. Langsung aja ya. Yoi. Langsung kita cuci muka. Ayo teman-teman. Ayo, let's go. Ayo. Ah, gua bawa ini lah. Aku juga bawa ini. Ah, gua bawa semuanya dah ya. Gua bawa semuanya. Gua bawa meja. Mari. Enggak usah.